bosan ku jalani langkah-langkah kecil yang berarti. Ben? Ya? Cappuccino satu ya? Oke, siap. Santai aja. Eh, Ben. Hah? Kok nggak biasanya sih sepi kayak gini? Biasanya ada akustikan kayak gitu. Oh, akustikan. Itu lagi diliburin sama Mas Dimas. Iya, katanya mau diganti kayaknya acaranya deh. Jangan lupa, cappuccino satu. Oh iya, sorry. Berarti lagi di hati. Maaf, Ben. Ngomong-ngomong, ini Ben Pino mau pergi kemana? Rapi banget. Mau pergi, Mang. Iya itu, ngomong-ngomong si Ayah kemana ya? Dari pagi nggak kelihatan loh. Udah berangkat, Den. Pergi katanya mau ngurus kerjaan yang di Bogor. Kirain kemana si Bapak? Iya, Den. Tapi si Bapak tuh dari kemarin kerjaannya sibuk banget. Sampai larut malam, Den. Terus paginya udah berangkat lagi. Mamang mah kasihan ngeliat si Bapak. Nggak ada yang bantuin. Kangen lihat akustikan ya. Yes. Kangen lihat akustiknya atau kangen aku? Kepedean banget sih kamu. Siapa juga yang kangen? Tuh, dari tadi ngeliatin ke stage terus. Senyum-senyum lagi. Kamu tuh ya, selain suka musik, ternyata kamu juga suka sok tahu ya. Voila. Aku udah baca blog kamu. Akhirnya aku tahu sekarang. Kenapa selama ini sikap kamu dingin banget sama aku. Karena pengalaman bermusik kamu kan? Tuh kan, apa aku bilang? Kamu tuh sok tahu banget ya, Vin? Vola, lihat aku sekarang. Aku udah pakai baju rapi. Musik udah aku tinggalin. Aku yakin aku yang sekarang bisa bikin sorry kamu... Sorry ya, Vin. Aku ada urusan mendadak. Aku duluan, sorry. Vino, lu pakai baju rapi banget. Mau kemana, tumben? Lagi pengen aja, Ben. Kepala kenapa ditadangin pakai tangan? Ya. Ya. Nangis. Payah lah. Vivo smartphone.